Halo teman-teman, balik lagi di video Counterset. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas sedikit intro ya. Ini video intro. Jadi aku cuma bakal membahas sedikit soal Danger Close yang Tyrant Sword. Serius, Tyrant Sword tuh masih susah bagiku ya. Bagiku masih susah, seriusan. Mungkin karena ya kendala gear. Siapapun pasti kendalanya gear sih. Kalian mau pakai komposisi tim yang sama tapi kalau gearnya beda ya nggak akan bisa gitu kan. Jadi ya ini sebisa aku aja lah intinya. Aku udah pengen nyoba full offensive kan, tapi ternyata tetap aja nggak bisa gitu. Jadi ya di sini kalian kena debuff soldier unit crit, statusnya minus 90%, jadi kemungkinan nggak bisa critical sama sekali. Kemungkinan ya, meskipun masih ada chance berapa persen gitu, kecil lah kalau soldier mah. Terus unit yang kena buff itu Nanahara Family. Nanahara Family itu ada Chifuyu, Chinatsu. Oh, ada Chinatsu juga ya. Kalian bisa pakai Chinatsu kalau kalian ngerasa frontline kalian nggak kuat mungkin. Oh, aku belum nyoba sih. Kalian bisa pakai Chifuyu, Chinatsu, terus siapa? Ogami bisa. Sanae jelas karena sniper kan. Terus siapa ya yang suka aku pakai itu? Minato ya. Minato di sini nggak kepake karena musuhnya udah jelas itu tipe striker, sedangkan Minato ranger ya, jadi kena type disadvantage, jadi kalian nggak bisa pakai dia ya. Jadi di sini yang aku pakai itu ada tiga, si Ogami, Chifuyu, sama Sanae ya. Di sini karena satu frontline itu kurang kan menurutku, dan untungnya yang kena buff itu Nanahara Family, jadi ada dua frontline yang kena buff. Jadi menurutku ya udahlah, mau nggak mau gitu, yang penting selesai aja gitu kan. Jadi ya intinya itu aja sih. Dan kemudian jangan panik ya, ini yang paling penting, jangan panik ketika tim kalian ke wipe, karena unit yang kena buff ini antara Chifuyu sama si Ogami itu tuh pasti akan survive ketika tim kalian ke wipe yang bagian belakang atau sniper kalian tuh ke wipe. Nah si Ogami ini atau Chifuyu pasti survive, jadi kalian santai aja. Kalau nggak survive ya berarti ada kendala di gear kalian kemungkinan, tapi kalau di punyaku itu survive. Jadi tips dariku adalah ketika kalian redeploy si Sigma duluan ya. Redeploy si Sigma duluan, tapi jangan terlalu ke depan kayak deploy yang pertama. Dimundurin dikit. Itu kalau kalian nanti nonton battlenya itu aku malah redeploy di posisi yang sama kayak pertama. Jadi malah langsung mati lagi gitu. Enggak langsung mati sih, tapi akan kemungkinan bakal mati sebelum dia pakai semua special skillnya gitu kan. Karena kan special skillnya tiap dia pakai dia bakal ngurang HP-nya tuh. Jadi kalau dia kena itu, special skill kalian atau kegunaan Sigma itu bakal berkurang atau nggak maksimal. Jadi ya ketika kalian redeploy Sigma agak belakangan lagi, pokoknya jangan terlalu deket sama posisi bossnya. Pokoknya intinya kalau redeploy Sigma itu pastiin selalu menjauhi si boss. Itu aja sih tips dari aku. Sisanya kalian sesuaiin sama gear kalian, karena di sini aku cuma nge-share ini, nge-share tim ini pun ini benar-benar tim kayak desperate banget, yang penting selesai gitu ya kan. Tapi ya intinya kalian bisa improvisasi sendiri sesuaiin dengan kondisi gear kalian sama output damage kalian, itu yang paling penting. Karena tiap pass-nya, bukan pass sih, tapi tiap bar HP itu kan ada yang bisa narik sniper kalian ke si boss kan. Nah itu yang paling penting. Aku cuma bisa narik yang pertama sih, yang kedua sama ketiga, kayaknya yang kedua doang deh, atau ada yang ketiga ya, aku lupa. Tapi intinya ketika narik itu cuma pertama doang aku yang bisa, karena ya si Sionnya tuh skill hastanya kurang gitu. Kampret sih. Oh iya, kalau kayak gini ngapain? Aku harusnya pakai skill haste yang 72 di sini, cuk. Wah iya anjir. Harusnya pakai skill haste yang 72 ya di sini pakai Sion. Mungkin bisa lebih bagus run-nya, tapi ya pakai gear standar kayak gitu aja masih bisa selesai. Yang penting selesai gitu dulu. Oke ya. Jadi kayak gitu untuk pengantar kali ini ya. Malah keluar lagi loh, astaga, kebiasaan. Oke, jadi kayak gitu untuk pengantar soal atau intro soal Danger Close Tyrant Sword. Semoga video ini membantu kalian ya. Thank you for watching. I will see you guys in the next one.
예상대로야. 기꺼이 벗어나지. 정수가 연산 가속! 간다! 여유를 들이대. 보여주는 거야! 가라! Thank you.